Kemudian Allah menghibur Nabi. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ini hiburan dari Allah. Ya. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di muka bumi ini sebagai perhiasan. Perhiasan bagi dunia, perhiasan dunia. Agar kami menguji manusia, siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Jadi seakan-akan Allah berkata, hidup ini ujian, itulah hidup di dunia. Ya, darul imtihan, negeri ujian. Dan namanya ujian gak semua orang lulus. Ya, ada yang lulus, ada yang gagal. Ada yang beriman, ada yang kafir. Habis itu juga kerabatmu, wahai Nabi. Sekalipun mereka adalah orang-orang dekat denganmu, orang-orang Quraisy, Bani Hashim. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka Allah hibur Nabinya. Walaupun sebagian mereka ada yang tidak beriman, seperti Abu Talib, Abu Lahab, ya, Abu Jahal, kufur. Tapi ingat, sebagian yang lainnya dari kerabat-kerabatmu, saudaramu, orang dekatmu, ada juga yang beriman. Nah, begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia tempat ujian. Ya. Kemudian Allah menyebutkan segala macam perhiasan yang ada di atas muka bumi ini, semua itu Allah ciptakan tujuannya adalah untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia. Sama seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Mulk. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Ini mengingatkan bahwa dunia ini adalah ujian. Jadi kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk diuji oleh Allah. Dan ingat, yang namanya ujian, ada yang lulus dan ada yang gagal. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang taat, ada yang maksiat. Ya. Nah, di ayat ini Allah memperingatkan kita, diingatkan agar jangan terpedaya dengan perhiasan dunia. Ya. Jangan terpedaya dengan perhiasan dunia. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ